Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, ingkang tansah kula hormati lumijih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Fadil Humaidi, ingkang tansah kula hormati lumijih, ingkang kula catung barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Musnoli, ugi dumateng panjenenganipun Bapa Kyai Dawami, ingkang tansah kula hormati mulinjih, ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Bapa Kyai Ahmad Mufarrih, ugi dumateng panjenenganipun Bapa Kyai Saiful. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapa Kyai Mukti, ingkang tansah kula hormati mulinjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng pengasuh pondok pesantren Al-Husna, panjenenganipun Bapa Kyai Solihan, ugi dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Tri Sukiyarti. Mugi-mugi panjenenganipun Bapa Kyai Solihan, Ibu Nyai Tri Sukiyarti tansah kaparingan sehat walafiat, dipun paringi donya ingkang soleh solihah, dipun paringi ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Sugeng mbah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng sedaya para romo kiai, para ibu nyai, ingkang boten wagu dalam sebat asma karimipun, saestu boten ngirang ngiros kangging kawula, ingkang kula hormati lumenjing, ingkang kawula catung barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Cilongo. Wabil akhos dumateng Bapak Babinsa Babin Kamtibmas mewakili Koramil ugi sektor Kecamatan Cilongo, ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya aparatur pemerintah desa Rancamayat. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Rancamayat, panjenenganipun Bapak Amron, saha ketua tim penggerak PKK saha sakulawanipun, Bapak Sedes, Bapak Kapis, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaur, Bapak RW, Bapak RT, wonten ing Latah Rancamaya, mugi-mugi berkahipun pangkat, dadosaken maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma. Amin. Wabil akhos dumateng khatimin khatimat, santri putra, santri putri, pondok pesantren Al-Husna Kalipancur. Saya minta tepuk tangan dulu, nanti pondok pesantren Al-Husna yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri putra putri pondok pesantren Al-Husna, dados duriyah ingkang saleh salihah, duriyah ingkang qurratul ayun, kathah ilmu ingkang manfaat, dados mari kami guna mugi ngakon manusa bangsa. Amin Allahumma. Amin. Bil akhos dumateng Talfidiyah Suryanang dhateng ulama Ranting Rancamaya. Wabil akhos dumateng PAC Muslimat Kecamatan Cilongo, ingkang tansah kula hormati, keluarga besar Fatayat PAC ugi Ranting Rancamaya ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng keluarga besar GP Ansor. Wabil akhos dumateng Rencang Bangsa ingkang kula hormati, Karfa Kadra Fatayat ingkang kula banggaken, Ibnu Ibadah ingkang kula hormati,
Boten sepeda watan jamu yang wali sing tutur ingkang kula banggakan pemuda kalang taruna ingkang remaja remaja masjid musola wonten ing tlatah kali pancur rancamaya ingkang kula hormati mabil akhos dumateng sedaya wali santri saking pondok pesantren Al Husnan. Mudah-mudahan sedaya wali santri dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabrang sehat panjang yuswa, usaha manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah sakinah. Sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tasih jumeneng aktif, muga-muga imane sing jejeg, sing sami lenggah ngliyasa, sing padha aliyah ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriah ilang meriange, sing lagi mudune ilang mudune, sing lagi lara mata ilang larane, diparingi sehat wal afiah, diparingi giroh semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Tenggene kitab Tanwirul Qulub dipun jelasaken bilih ternyata saben-saben jenazah teng alam barzah teng lebete kuburan mayit niku tiap dinten dongan. Dongane mayit teng kuburan jeretan mirul kulub Allahumma ij'al ahli min ahlil ibadah. Ya Allah, dadosaken anak keturunane kula min ahlil ibadah, dadi keturunan sing padha rajin ibadah. Sebelah kanan orang amin. Terlambat. Cek suara dis tekan buri kana. Assalamualaikum. Masya Allah. Jujur mawon Pak Kiai, Pak Lurah, kula mboten nyono Pak Kiai Solihun. Pak Kiai Solihun ya mangkat. Kalau sing arep ngamplopi malah kelalen. Ngapunten Pak Kiai Solihun. Kula adila ora papa mlope si wudu. Kula mlebet nggih mboten nyanat teng kali pancur nang slempedan. Nang perengan kok wonten pondok pesantren sing begitu luar biasa santrine wali santrine semangat, tepuk tangan sekalian. Sing keprok utangi lunas kabeh. Semuanya pater ketara utangnya aku. Langsung lebut malih kula teng daleme tiang sepuhipun Pak Solehan. Ya, Pak Kiai Solehan. Kula lebut malih Masya Allah. Ingatase nang tengah-tengah pekarangan malah bisa jadi kena ngalas ya. Kok bisa pengajian semeriah ini? Kalau mikir malih pasti niki tanduran tiang sepuhipun Bapak Kiai Solihan. Bilih in ah santum li angfusikum. Wong nandur apik ya panene apik, sing nandur elek ya aja ngarep para panen apik. Betul. Sebelah kiri assalamualaikum. Kenang isor git jambur toka yang menung sandal. Halo, masih sadar? Alhamdulillah. Keduman seneng ngomong boten. Orang keduman? Mulane melu urunan. Semua keduman seneng tetap rezekine sing barokah. Nandur apik ya panene. Apik. Nah kayak gue nyong direwangi. Tapi gue ngaji mengko suwe. Umumnya damu teng kali pancur pinteng jam. Masih manusiawi. Ngaji kok malah nyiksa kiai borong mau jam. Sebelah kene mandan aneh ya sebelah kene. Orang kayak menungsa temenan. Selama gani 5 jam, tekan sebelah kanan. Assalamualaikum.
mangke rencana ngaos selesai cekapan jam pinten mangke? Jam pinten? Jam siji subuh. Subhanallah. Kula minggat jam 09.00 langkung seprapat mangke niki mandape jam 1 subuh. Berarti ngajine patang jam setengah. Oh, berarti wong kali pancur gragas-gragas. Ngaji 4 jam setengah. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lo humal. Nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen apik. Oh sing nandur apik bekatan-katan panene. Ora pati asae, nggih mboten? Nandur-nandur pantung, nandur pari. Wis dilemoni, diileni banyu, disemprot. Kue kadang-kadang esiti kromot wer. Nanti gue jadi semangat nanti jam siji subuh. Sing nandure wis diperhatikna. Ya sing dilemoni, direni banyu, disemprot. Esiti kromot wer. Dipanganti diserang manuk. Iki lagi cerita manuk sing ana mata. Si selumpet dan kene pikirane ngono-ngono wae. Apa? Kenapa nanya? Status dina. Kenapa nanya wae? Oh, jadi jenengan penasaran rawuh nampa nggo pesantren selempet dan kene anu penasaran karo pengantin anyar. Ya Allah. Pantesan iki nggone jiwiti karo meong. Meong kangen dimuter iki. Ya Allah, untung pe bansere karo pemuda. Oh ya, anak pemuda Pancasila barang niki hanya di Kabupaten Banyumas. Banser dan pemuda Pancasila guyub rukunnya luar biasa. Nuwun alhamdulillah. Niki mangke nderekaken pokoke limase barang urung disebut ya Allah. Jan temenanan gone mager pasang apa kek mager betis. Sebetis betis e pancen kabeh. Tur mbangun sate ku dono sing dipeoti. Jebule mari ngene dono sing bisik-bisik gara-gara penasaran karo pengantin anyar. Lan kuwi kok kuwi. Pantesan mlakune beda. Resikonya dari pengantin anda bagi melaku begitu ini. Ternyata jenenge wong nandur niku ya resikonya berat. Maka kalau hari ini kita bisa minum air kelapa, artinya orang tua kita dahulu telah menanam pohon kelapa. Berarti orang tua kita dahulu sudah satu langkah lebih maju memikirkan nyong bisa nandur apa dan anak keturunan nyong juga bisa nyicipi tanduranku. Kudune kan kita sekarang yang disebut orang tua juga mikir begitu. Nyong tukang deres nyinora sekolah ya anakku siki kon mondok. Niku jenenge lagi nandur. Sing lagi nandur apik be kadang-kadang seprandene. Apa maning ana wong sengaja nandur ala luwih-luwih. Orang nandur kok ngarep-arep mundung. Nebas. Orang nolong. Jenenge nandur mesti bakal mundung. Nah hari ini tiang sepuipun Pak Solihan berarti sampun membuktikan ingatase namung tiang kampung, tiang selempet dan wong alas. Keputra putrine pitu sukses dadi wong kabeh, lantas dadi cempet. Kenapa kok tendene kali pancur kok diceritani kali Pak Kiai Solihan? Bila ternyata tendene ranca mayat, masya Allah. Pesantren pun wonten pitu sak niki niku mawon alhamdulillah yo salaf yo notafi Qurane berarti bener rancana ya makin lama bakal dadi kota santri. Mawon sing ngaos boten namung tiang-tiang tebih tonggo-tonggo cakel camin derek mondok berarti kesadaran untuk ngaji tanggene desa rancana ya begitu tinggi karena kula paham. Tiang sepuh niku termasuk panjenengan pun sami sadar.
wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Leres? Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan mati. Padahal wong rancang mah. Kulane wau kula awali nanti mendikane kitab Tanwirul Ulum saben mayit iku sampai detik hari ini teng kuburan donga. Ternyata sing esi urip donga, sing pun setu yang donga. Napa bentene kalau yang masih hidup ketika berdoa ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti Allah. Tapi merani tiang pun sedo, tiang pun wafat teng alam kubure, tiap dinten berdoa tapi antuken donga, ada kesempatan diijabah teng Gusti Allah, tapi setiap doanya sudah tidak mendapatkan ganjaran malih saking ngarsane Gusti Allah. Kenapa begitu? Karena konsepnya saking kanjeng Nabi, idza matanu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ula. Menawi tiyang kok sampun sedo wafat meninggal dunia, putus sedoyo amale kecuali tikang perkawis. Pertama, shadaqoh jariyah. Yang kedua, awal min yung tafa'ubih, utawi ilmu sing manfaat. Dan yang ketiga, yang sedang kita usahakan, ikhtiarkan bersama, kepingin waladun sholihun, duwe anak sing sholih, sholiha Allahumma. Amin. Takon karo sinang petengan kene, kudu sering ditakon di sinang sinang petengan kene. Sinang garen jagongin lo, genang petengan kan bisa jadi ngantuk orang kewenangan. Ya ngantuk si nikmat, tapi kan agar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godongi sengkleh, awong ngantuk lambene dobleh. Gedang kluduk dipangan ular, awong ngantuk mangataro ibang. Soale nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Jangan serak-serak marah-marah apa. Wong biasa eling karo Gusti Allah, senajan kagetan mesti sing diucap ya asmane Gusti Allah. Mulane kenang apa tanggone nasab ibul ibad Imam Nawawi ngendikaaken pilih watusanu inda ibtidai kulli umurin khairi muhaqqaratin. Menawi kula panjasto yo arep melangkah arep tumindak disunahkan untuk ngucap bismillahirrahmanirrahim muhaqqaratin kecuali barang sing hina. Sunnah niku nek dilakoni iso dadekna ganjaran, tapi nek ora dilakoni ora dadekna dosa. Tapi kita setiap langkah mengawali aktivitas kan diucap maca bismillah. Tapi orang nana wong gawe dosa ngucap bismillah disit. Nurung penatungan bapak ibu monggo kangge ngawali acara rasan-rasan di pemerintah. Soale muhaqqaratin kecuali barang sing hina. Lah wong kebiasaan dikir kesandung watwanan mesti sing diucap ya asmane Gusti Allah, innalillah subhanallah astagfirullah, karena wis biasa dikir eling karo Gusti Allah. Beda karo wong ora biasa dikir, beda karo wong ora biasa eling karo Gusti Allah. Kesandung watu kaget ngucapnya mesti kasar, assalamualaikum. Karo-karo penyung konci. Salam ala Nabi Muhammad. Amin.
lagi takon karo tengan sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Halo. Mriki rencananya wonten jamaah muslimat wonten? Wonten. Jamaah fatayat wonten? Wonten. Jamaah tahlilan wonten? Wonten. Jamaah yasin wonten? Wonten. Moga-moga istiqomah. Amin. Soale dinten niki kathah tiyang salah kaprah. Dumeh bisa nanggap grup yasin, malah kadang-kadang ahli warisnya orang melu maca yasin. Malah istri sibuk masang story nang status WhatsApp. Lagi yasinan nih guys. Lu kan konsepnya keliru. Wong bedi sampai nadalile besok banget kok. Dilih sing ora putus dongane awaladin sholihin ya daulah. Dongane bocah sing soleh-soleha. Tapi lek sing nanggap grup yasin ahli warise malah ora maca yasin. Sing maca kok malah grup yasinan. Kan dadi ora awala din solihin ya daulah. Dadi nek au grup yasinan solihin ya daulah. Au ustad solihan ya daulah. Ahli warise ora maca yasin. Kenapa orang maca yasin? Karena ternyata orang pada ngaji, orang ngerti huruf hijaiyah. Kita mau tenangnya anak-anak zaman seniki. Di sana orang maca Al-Quran, gara-gara orang pada ngaji. Ngaus. Rukiyahnya orang bahasa. Lang. Jawabannya, ya. Lang. Kulapan jelas doyan awam temeriki diajak niate ati siji badenga ngaji sing tua jab basa karo sing nom ujene sing nom basa karo sing sepu sekep naus karo ngaji niku sa sae mengarep dewe wanter salah. Justru nek jenengan teng kula mboten usama wibasa sing nom terus sakula basa kan niku namanya muqtadul hal muqtadul maqom, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Mulane kula panjenengan sedulur anu ngajeni nanti jam 1 bengi kan ya mung takon tong nang genahmu. Soale ternyata tenggene sarahnya kitab Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia, kok ternyata orang tuanya masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Tak pulang sapi sama yang ben kena. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, niku tekan selebet dan karena ya masih ngaji bareng ya Allah. Dan jenengan boten saged meresani merongo saya kulo. Soalnya tebih banget. Oh, ke layar. Nggih matur nuwun nek wonten layar kan bisa cetha selingkuhnya nang merongose. Siki sarang merongos. Alhamdulillah. Oh, munayu. Ora ayo kepriyo dina-dina kramas to. Ya kayak gila anak-anaknya alumni perawan tua ini. Udah likur tahun nambah payu rapi gula. Hampir jadi perawan mepet ini. Mepet banget. Alhamdulillah nyonggerannya anak. Kalau ini ngomongin bojo nih, aku jangan orang undang-undang karo jenengan ngapurannya pengajar bu ya. Ya, nggak mau selempet dan lagi itu. Nggak mau nangkan-nangkan tek-tek-tek-tek. Kuyonan. Jenengan senaja kalau kondangan langsung kan kondangan online bu. Ini panah kuntan ingkang kata. Ini geden-gedenan barang gawe kayak jantung. Orang balik modal babar. Kuyonan. Saling eling kinelingan jenengan mek duwe hajat kagungan barang gawe entah cilik entah ageng jangan diniatkan golek babi tapi dinyatakan ikromut doif
napa nekon ikramu daif mulia ke tamu. Tapi nek niatin golet untung, golet papi, barang-barang orang gawe stres. Utangnya pirang-pirang ora papi. Oh ini barang sing amplop isinya rong ewu 500. Ya berapa? Muka-muka berkantongannya Allahumma. Amin. Karena kami tidak dilalui nyala. Tanggene sarai sulamut taufik dijelaskan kalau orang tuanya meninggal dunia seto kok masih ninggalin utang? Baik utang janji atau utang duit, ninggalakan wasiat atau nadar, bahkan orang tuanya pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji kok ahli warisnya memaksa supaya warisan dan enggal dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Saya menyampaikan ini karena kahanan zaman saniki anak-anak dan ahli waris hanya ngerti nek wong tuane mati ya warisane dibagi. Anak kok kene kaya gue hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung tahunan antara takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung kepapasan antara plengos-plengosan. Anak kok kene kaya gue mangkat wonge jilbabe warna apa? Ireng warna biru. Rasanya ini ngembaran datakan mongkroyak tekan kene buat kumbalan jadi duang cilacak duang cilongok karena misolangnya tado mulanya nih kuarin boten ngaus boten ngaji boten pirso bab masalah warisan dan lain sebagainya. Soalnya namanya lare ngaji boten namung sekedar bab formalnya yang tahu tapi ngantos bab ahli waris bab faraid niku paham. Ulangi niki adalah salah satu celengan nek kula jenengan sedaya. Supaya napa ketika putrane ngaji wong tuane bangga. Hari ini santri teng media sosial mana lagi ngiring kabare hanya gara-gara oknum dari pondok pesantren yang tidak bertanggung jawab. Padahal asli dunia pesantren namanya apa? Malik pesantren salaf. Dari toto kromo adabnya luar biasa. Orang sama dia gatu lah. Bocah santri ini melaku netok bagi sepeda kalau bocah sing utuh santri maringi pedang lagi santri yang urung lurus dan orang ngerti kuping ini kudu nang tengah. Maaf-maaf dong saya maring unjukkan netang pesantren jenengan maringi wedang kalau wong tua nganti gue maringi gelas modelnya kados ini. Niki gue seorang yang gue ada kudu santri loh. Menangis santri masya Allah. Iki antuk yang maringi wedang nunjukkan kupingimu ditata. Iku nebe santri. Ngapun tak maaf, sing kalangan anak-anak muda yang gak tahu pondok pesantren asli bagaimana didirikannya, isine mung elek-elek. Jarene dunia pesantren kelam dan lain sebagainya, maka adanya pondok pesantren Al-Husna, putra-putri dan haflah khotmil Quran untuk memperingati milad yang keempat Al-Husna meniko, mari kita buktikan senajan yang sempedan, senajan resi salaf, ini justru modelnya luar biasa. Tepuk tangan bu, Tuhan, gak pernah pun keprok, bukan? Bu, mulane maaf-maaf kalau saya ingin kata. Oke, sederhana lanjut niki. Anu ngaji ini nanti jam cici jubungan. Gak mau takon prognon. Soalnya niki kulo nampi titipan amanah. Niki nyewune teng radi awal kemawon. Soalnya niki panitia paham sangat sing rawuh niku sampai nonton teng layar. Wene jagung pepat dapatin ekar. Ya mudah-mudahan dunia akhirat uripe bisa mayar. Amin Allahumma. Amin. Dan niki kula nampi titipan amanah lagi panjang niki amanahnya dari keluarga besar wali santri dan kepanitiaan saking pondok pesantren Al-Husna begini amanahnya. Mumpuni surat cinta ya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk meringani temen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah mutlak dari seluruh keluarga besar santri, wali santri, panitia dan warga masyarakat Kalipancur. Alhamdulillah. Dan kami telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni di Kalipancur Pondok Pesantren Al-Husna sudah sekitar 2 tahun setengah.
kawit tangguku meteng babaran nganti meteng mana. Meteng babaran nganti meteng mana. Yang mempro ngonteni rong tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Merewangi. Ya bahasa wong seneng beden nggih kumpenan. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan dan kelanjutan lantai 3 pondok pesantren Al Husna bagian Putra, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ini tulisannya cuma kebablasan boleh maca. Bu, saya bapak ibu sedaya panjenengan hadir rawuh ta mriki sepidas silaturahim. Kaping kalihipun kaging nderek pengaosan. Kaping tigalipun badhe diajak sedekah. Diajak ora dipalak, ora ditodong, ora dicaluki, tapi diajak sedekah. Karena niki diajak, kita nderek Kanjeng Nabi mastatotum. Sedekah niku apik tapi mastatotum sesuai kemampuan. Sebab mana arafah nafsi, arafah robbi. Mau iso moco karo kemampuan dirinya sendiri, tapi iso moco karo kekarapane Gusti Ilahi robbi. Dan terus mas datok dong sesuai kemampuan. Singkirane syukri gono sodaku ya umume wong syukri. Tumpakane kotor peceki, gelangi selengan mati tekan kelek. Alih-alihnya sekeong-keong. Kalungnya dagangnya tekan mudel. Masa sodako gak pondok rongew. Kan isin karo mudel ya. Saya rongew solasi mainan. Ya duit sih duit murni nih. Tapi kan mas tatotum sesuai kemampuan. Dados monggo kotak infaknya bisa dimulai dulu dari saya. Kotak infaknya kalau sudah siap naik dulu ke panggung lagi masih akan saya awali dulu. Kenapa kok kagak mumpuni di sini awali? Nek orang yang orang melu sedekah mbok disiarna jayus lan dajar poni. Jangan jero bisa nglakoni malah repot. Ampun gugupan muter sekedar Mas. Sekedar. Sekedar ampun gugupan muter. Lagi Mas kotak infaknya. Lagi sing klambi ijo, sing klambi brontok. Sing rontok cilik, niki asistene kula Pak Kyai Solehan. Senajan niki sing maringi sedekah, anu asistene nyong tapi kan duite duitenyo. Tetep kowe ngerti dhisik ben aja padha salah paham. Niki sudah dimulai dari saya nur sewu. Jenengan lu persiapan ngrogoh dong. Semua gak dompet utang dhisik karo sebelahe. Besok ketemu sarutani. Bapak-bapak isi pada nanggar, pilung rogoh, anu, sakatok. Sarungan buat orang katok, kan ya silahkan. Serogoh-rogoh silahkan. Setidak maling, kotak infak hari ini bukan untuk mengganti dana pengajian. Tapi mutlak gendamal nerusakan pondok pesantren bagian Putra lantai 3. Tapi selama bangunannya sing kage naos meniko kage ta'anu lari-lari santri, berarti sodako panjenengan dinten meniko mili ngalir terus. Monggo senajan mas tantuk tum sesuai kemampuan, yang monggo sing sugih umume wong sugih. Matur monggo mas, otak infake saged muter, sinambi maca shalawat sesarengan. Monggo sallu ala nabi Muhammad. Maulaya salli ala I'm gonna be the same thing.
Tetap berjalan, sorotannya tetap keliling, jurnal saya tetap dilanjut. Niki kangge FVC Mekdal nggih Bu nggih. Saya mewakili segenap panitia pembangunan lantai 3 Pondok Pesantren Putra Al-Husna aturaken agung panuwun. Kanthi sedaya panjenengan dinten menika Allah janji kali panjenengan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Tiang sodako niku digambarakan nandur wiji siji tukule pitu, bareng pun tukul pitu setiap tangkai cabangnya satus, satus ping pitu sama dengan pitu ngatus. Esi ditambah janji Allah, wallahu yubahifu lima yasha, Allah akan menambah jumlah pahala kagem kiai-kiai ingkang remen membelanjakan hartanya teng dalam sing diridhoi Allah. Amin Allahumma. Amin. Dinten menika sedakohnya jenengan arupi yotro atau duit. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan boten melulu bentuke duit, tapi gantine dados batane sehat. Sehat wal afiat, putra putri soleh soleha, keluargane ahli ibadah, semangat maca Quran, keluargane tansah guyub rukun, usahane lancar, karirnya bagus. Niku adalah ganti saking panjang sotako, muka-muka kanggo nolak bala narik rizki, rizki gak betul manfaat baru kalau huma. Kali sinambi kotak infaknya tetap muter, niki grup rebana ungu-ungu dari mana? Dari oh, dari mriki subhanallah namo bahasanya dari mana dari mriki mau kemana mau ke mriku lagi karena semangat saya sadar dulu monggo berapa dari mriki lan derek seneng inter kimiki nih sama orang seret repot tapi ditampani. Lare-lare hari ini saya harap panjenengan nggih santri juga. Oh insyaallah ya santri tapi mandang tua sedidik. Masalah mudah-mudahan tambah salawat tambah mahabbah, tambah mahabbah tambah syafaat. Soleh ngapunten sangat Pak Kyai Solihan, Bapak Ibu sedoyo, Mbah Yai, Pak Yai. Hari ini anak-anak rebana jamaah Simtuduror niku dijadikan idol. Leres sangat.
ketimbang lari-lari sini pada dolanan HP, game online, sampai judi online. Kan mending garek majelis sholawatan. Muka-muka nggih kaparingan berkah syafaat Allahumma. Cuma ngapunten ingkang kathah, seniki majelis taklim, majelis sholawat, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga marwahnya wong sholawatan. Jenengan makin niki badhe geleng kanan, geleng kiri ndak masalah. Dinyatakan olahraga di ibu-ibu rumah tangga. Sing penting jangan sampai aja sholawatan nanti karung geolna badan. Sing lagi rame kan lore-lore, maaf-maaf nun sewu mafia sholawat sing ngiwil-ngiwil lah bendera. Sing dawane 15 meter setengah. Tidak masalah, niku memang ya meluapkan rasa cinta kali Kanjeng Nabi. Bendera nemong gambare para habaib, gambare para masyayikh. Monggo-monggo kerso. Tapi niki kula badhe tanglet niki sebelah kanan. Assalamualaikum. Bu. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Napa niki? Ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wudunya sah napa mboten? Tekacak mikir secara logika sebelah kiri. Assalamualaikum. Putrane mondok teng pesantren, sae napa mboten? Sae. Tapi antuke biaya ni putrane teng pesantren kok dari hasil ngindahi patoke tanggane. Ora bisa mencetak anak saleh-salehah, wong tujuan apik harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Ngiwil-ngiwilah bendera nang sholawatan, yo sae omelu sholawatan. Tapi benderane be gambare habaib, gambare kiai, pringin-pringolong. Maaf-maaf niki nun sing ingkang kathah. Niki kula ingin nun sing Pak Kiai Ahad Kliwonan kapengker kula derek-derek bojone kula karena bojone kula santrine pun Mbah Dori Tegalrejo Magelang, kula derek selapanan rutinan teng Tegalrejo. Bareng kula diajak ziarah teng makome Mbah Dori. Jomblo diajak santeng daleme ahlul bait wonten mriku dan tibalah saat kula santeng gene salah satu gale ahlul bait gene Gus Yusuf. Kula gene sowan niku kaleres sareng kali kiai saking Bantul Yogyakarta. Bapak kiai saking Bantul niku kaget kepanggih kula mboten nyangka saged bareng pas lagi rutinan selapanan. Ih, ya Allah, ampuni. Kula mboten nyono kepanggih jenengan teng mriki mbak ngumpuli ya Allah. Biasane kula nonton jenengan teng layar HP. Lha niki kok jan kepethuk langsung jeblet sirik ireng rambus ya. Untung kiai sing ngendikane ora mangkel. Karena jujur itu menyakitkan. Jenengan lemu dinang brot gemrok mangkel mesti. Jenengan ireng dinang teng kutang enak rasane kok teng. Ngomong-ngomong dengan mas meramas, aku ingin nabluk merasakan. Untung kiai saya ngantikan permasalahan. Ya kiai, terus nanti sami suka pawartosi pun alhamdulillah. Kau sehat ya Allah, mbak mumpuni ini. Mumpung kepanggi kok, ini diberkaitan dengan dalam ego Yusuf. Wajan curhat kali jenengan. Curhat mampu kiai, mumpung ego Yusuf tes tempat lagi pidato sambutan. Lalu cerita kali jenengan. Dintan ini kalau seneng kiai-kiai nomor dan jenengan pada ceramah kula seneng sing nom-noman pada melu bisa siar Islam dakwah. Tapi yang ngapurane banget bareng kiai-kiai nom pada ceramah kaya pengenyongan gege kiai kampung dadi orang dicob. Ya apa-apa lah hitung-hitung bagi rezeki nyong karo jenengan untung lah dipotong pajak nang nyong mbak mumpuni ngarep cerita jadi siki kiai kampung gara nanang nilene. Kiai desa disepele kena. Soale napa hari ini majelis sholawat bocah kuwi mung arep kegimiran arep goyang pas lagi sholawatan karo ngingil-ngingil bendera. Dadi kiai kampung gore pengajian sholawatan munggo tutup tok. Kunggo pantes-pantes lho kok saged kados niku kiai unyong wingi ngawaki. Sikira modele cilongok bersholawat umpamane iki. Ranca maya bersolawat lah masa solawatan orang anak pengajian jadi pengajian ini munggo topeng
soalnya ini di kejadian nyuki kiai kampung dunang pengajian sedurunge mahalul kiam. Tau mahalul kiam nge? Serakalan, kasurokolan nge, cara mereka apa nge? Sami pengajian sedurunge mahalul kiam serakalan ya kiai kampung gone ngajar di rumokna. Apa maning kok pengajian sewise mahalul kiam ditinggal bubar? Ngini ngalami mbak mumpuni ngak curhat pokoknya sampean itu sing curhat seorang kiai saking bantul mali Jogja kiai Jogja lalu saya tetap romo saya ini bosok dan mereka dan iku kiai ini malah curhat aja seriku tengkulo berarti mata terus yang kata saat ini lare-lare kita pengaruh HP luar biasa adanya sholawatan ngilang-ngilangkan bendera silakan. Arep mengekspresikan rasa cinta monggo, tapi nung sewu jangan nyepelekaken kiai-kiai kampung. Lo pernah makan ngaji mandang tersinggung anu ngaji ini nanti jam siji subuh kan? Ya tak kontrol mengaruh. Jangan boleh mancing emosi dia melihat ya. Kulo ngaji niku tengah jam panggung wonten meja-meja khusus tamu VIP. Nggih wonten tulisane. Tidak ada niatan panitia untuk membandingkan status strata sosial saja nih tentang tamu nangge tulisan VIP. Cuma tulisannya di kuma dan unik. Meja bupati derek, meja camat derek, meja kapolsek dalami lurah derek derek. Giliran kiai kampung tidak tersakar setunggal meja mak seretet tulisannya kiai lokal. Nung tersinggung dong. Kenapa kula tersinggung? Nung apa nih? Senajan kula niki jenengan biasa meriksa ning nang Indosiar 2014 tingkat nasional 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi kanggo wong selesepan kene. Satu-satunya dai Indosiar yang juara satu berulang kali hanya Mumpuni Handayani. Sekali-kali sombong karo selebetan ngene. Dan apa? Walaupun kula niki berulang kali juara teng Indosiar, gurune kula niku guru kiai kampung malah. Sehingga ketika ada sebutan maaf kiai kampung diwastani kiai lokal, saya tersinggung gurune kula Allahyarham almaghfurah. Romo Ki Marzuki yang dari musala satu ke musala lain, masjid satu ke masjid lain. Si malam mulai masjid kosong orang ngajam iai sama sekali. Si akhir dati mau lulas gede-gede nih wong selawe berkakang-kakang boleh ngamplop iai kampung isini musa ketewu. Musa ketewu mandang rakyat jangan emang musa lawe isini jekun bukati bensin. Iai naik pulau nih yang membuat materi kerangka materi bapak naik pulau dalil fakingan iai pulau guru naik pulau iai kampung aja nyapang lagi iai lokal. Sebab kita ngerti dongane wudu mergake lokal, betul? Ngerti tuntune sholat mergake lokal, leres? Bisa ngerti huruf hijaiyah mergake ai? Lokal. Mun dirang ngucap lokal. Lolong. Ya. Lolong. Ajanya paling ngerti lokal sebab kita ngerti dongane wudu mergake ai? Ngerti syariat Islam mereka kiai, bisa ngerti huruf hijaiyah mereka kiai, sampai amplopnya mumpuni lebih gede ketimbang amplopnya kiai. Kiai sepuh anu Rancamaya pakai Fadil Huma Humaidi, apa pak kiai? Betul, pakai Solihan, pakai Fadil Badar Rabu, betul. Saya sepuh lagi, sebentar lagi. Pakai mustoli, pakai dawami. Ulo kali kiai dawami, amplop gede amplop mumpuni. Tapi masalah ampuh dongan, lebih ampuh dongan kiai dawami ketimbang dongan mumpuni. Tepuk tangan dulu. Sebetulnya tuh nggak pernah pun keprok orang ini. Ajanya melekatkan ke lokal karena ke lokal sekali doma sifatnya ashadur roh. Kula ulang
Ki kampung niku kagungan sifat ketika berdoa asyhadur ruh dongane langsung nyambung karo Gusti Allah. Kenapa dongane gampang kabul? Karena ki kampung ketika muncul ngaos ora kepingin terkenal, ora kepingin viral, ora kepingin numpak mobil Pajero ono nang duwe. Ketika muncul ngaos ora kepingin viewers YouTube-nya naik, mboten kepingin terkenal nang Facebook, mboten kepingin supaya medsosnya, Instagram-e followers-nya naik, mboten. Iku kiai kampung mau sekali berdoa, doane gampang kabul. Aja nyepelek kabeh karo kiai kampung. Justru wong kampung iku sekali tirakat, tirakate bersih. Apa maning wong biyen sing babat alas nang gone Rancamaya? Kiai iki sepuh Rancamaya babat alas wonten mriki. Ketika tesi akeh macan nyebute bae. Kula dereng lair jenengan nggih dereng wonten. Lah wong biyen ketemu macan ora wedi, lagi dongan sumpuk mun sak piturute. Malah macan sing mlayu terbirit-birit, malah macan sing wedi. Jaman biyen iku, Pak. Karena tirakate wong biyen bersih, boten kecampur lumpur. Kula jenengan salat tahajud, wong biyen pun salat tahajud. Mung tahajude beda. Seniki jalan bar sholat tahajud update status. Habis sholat tahajud nih guys, niku si marana dongane gampang luntur. Karena apa kecampur lumpur. Nah contoh buktinya kamu ngin dukun bayi. Halo. Halo. Ngin jalan rumah sakit mantri bidan silangka puskesmas orang Indonesia kecamatan siji. Biyen wong boten jerawangi kali alat canggih boten ngangge obat medis. Lah, kok dukun bayi ngrewangi wong persalinan babaran? Nek dukun bayi ini ora ahli tirakat, dukun bayi ini ora biasa mangan longan turu longan, dukun bayi ini ora biasa puasa, bahkan dukun bayi ini nganti tinggal sholat ora ahli pikir, dongane tambal, ora mandi rampuk. Lah nek wong miyen babaran ora ana sing operasi sesar. Nggih, mboten? Nggih. Ketika wong ngiyen kok ana wong babaran mandan angel, dukun bayi ning gone dongan, ya Allah. Sarti nang gone babaran mandan angel, ya Allah. Tulungana paringi lantaran, muga-muga iki sarti nang gone babaran medene kepenak, sing lancar tur gangsar Al-Fatihah. Nyen ora usah pasti kaya pake solihan. Wong piye ngene cape Al-Fatihah. Semilai rokeman nirokemi alhamdulillahi rabbil alamin arokeman nirokemi nek gara-gara wong ngin ahli tirakat sekali doa ampuh babar bra bayi lahir sehat ibunya selamat padahal ning didoani Al-Fatihah kowe. Nek ora di rahmati nang Gusti Allah, iku ten mungkin. Jaman mien orang ana sing operasi sesar, gone anu babaran kowe normal kabeh, lewi-lewi barbaran kan mien ora padha dijahit. Oh mien babaran barbaran ora lobok-lobok nato. Mulane gara-gara ora dijahit mau dilepok-lepok nato, batu ke dipilih si kunir. Leres? Yeah. Unik namanya mungkin sing dipilih si kunir batu ke sing garing dalam bayi ini. Kekulang ke, maksa belak kiri rumpurumu. Sing dipilih si kunir batu ke. Naku sing garing dalam bayi ini. Ini kudu rahmati Gusti Allah, ora masuk akal gue. Berarti ini ku sekaligus lagi menjelaskan betapa orang tua kita dahulu tirakatnya luar biasa. Loh, para pahlawan kita hanya bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan meriam Belanda. Secara logika kan ora masuk akal. Masa senjatane mung pring kok sanggup mengalahkan tank-tank Jepang? Pring kok iso mengalahkan bedil-bedil wong Belanda? Secara logika ora masuk akal. Maka dari itu, ngene pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sadar sesadar-sadarnya para pahlawan kita antuk ngucap
atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti kan pahlawan kita sama sekali tidak sombong, karena menyadari ingat sepring kok sanggup mengalahkan Merim Belanda, bahkan sanggup memenangkan kemerdekaan, karena antuk yang ucap atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek jujur rahmatnya Gusti Allah, ya ora mungkin anak pring sanggup mengalahkan Meriem, anak sing dipilih si kulir batuke sing garing dalam bayine. Artinya para pahlawan kita merebut kemerdekaan dari tangan penjajah tidak hanya sekedar gerilya yang naik gunung turun bukit membawa golok pemburung cinggaling sebagainya, tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang sangat ampuh namanya 17 rokaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 1945. Tepuk tangan di situ. Dikatuk-katuk nak kalau sih dipilih si kulir buat pakai si garing dalam ini mendingan tuk-tuk nanti telung dina gue. Berarti benar kita kan niki mau bunyai ngendikan kita niki pewaris, walaupun non sewu antuk yang rintis pakai solihan kalian bunyai Iin bunyai Tri Sugiyarti niku luar biasa. Tapi nggih mboten ilang-ilangaken, mesti wonten berkah tandurane tiang sepuh. Hari ini apa yang kita nikmati niku berkah tandurane wong tua kita niku. Niku mesti ku. Lah kita sakniki sih diwarisi kemerdekaan. Kita kan mugarin apa warisan kemerdekaan ora melu berjuang. Mugarin jaga warisan kok angel. Maaf, kemarin baru ditemukan ada anak-anak SMP yang baca tulis saja tidak paham, huruf mboten apal. Ceritakan sedikit dong, kalau merinding kula. Karena jenengan orang tua, kula nggih calon orang tua bahwa hari ini anak SMP bu, kecuali SDB, urung bisa dimaklumi. Bocah TK Pak Ud baru belajar huruf sedikit Pak. Dan ditemukan banyak anak-anak bahkan pelajar di Indonesia tingkat pemahaman terhadap bacaan itu kurang. Jadi bisa maca tapi bukan sakit memahami. Maca mau maca tok di luar saking pengertian otak dan hati. Ini kan jauh sangat. Di antaranya sebabnya nopo mengikuti zaman dan dikendalikan zaman. Kita boleh mengikuti zaman tapi jangan dikendalikan zaman. Tentu dasarnya nganggo iman. Ini cerita ini serius banget ini loh. Apa mana kali saya tinggal kilo gigi? Serius banget kamu. Bu, kusalam pun titip pesan. Almalu wal banul zinatul hayatid dunya. Namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan tengalam dunia. Wong tua ketitipan rezeki bentuknya anak, tanggung jawabnya begitu luar biasa. Bu, assalamualaikum. Ini entah masih kabar burung ataukah real kabar nyata. Mumpung bagi solihan ya alhamdulillah boleh maisyahnya niku ke rumah sakit Andan Ananda Prokerto. Banyak ke rumah sakit katanya ditemukan anak-anak balita cuci darah gara-gara kena penyakit ginjal akut. Saya lagi gak nakut-nakuti panjang gak boleh usah panik. Tapi dengan adanya catatan anak balita kena penyakit ginjal kan tanda tanya besar. Sing kudune penyakit ginjal wong dewasa sing wis doyan ngopi, udud, cetek bengek apa blebu. Balita kok sampai kena penyakit ginjal, sampai penyakitnya mau akut sampai cuci darah. Mama, anak gadis jaman seniki mawon nek ora mangan seblak jeroan ora enak. Mama, bukan saya piknik girl mboten. Tapi sampai hari ini saya umur 28 tahun durung pernah nyicipi panganan seblak kaya apa rasane. Jadi kalau cocok kalau isine bahan bumbune, untuk bahannya bumbune, bumbune bawang putih, kencur, lombok, kali garam. Jadi sehat nih, ning topping bahannya isine nih kok kerupuk mentah digodok. Kayak
anak panganan liyane temen niku. Tidak ada niatan saya mengurangi pendapatan bakul seprak di seluruh Indonesia. Jenengan arep dodolan seprak silakan, tapi mungkin diganti isi bahane. Jangan sampai nusin godogan kerupuk banyune tok wis nambung pengawet. Lebut jajanan seniki nusin umat-umat wis minum banyu putih jarang. Sekali minum minumannya minuman kemasan, manisnya sudah manis buatan, pengawetnya dan lain sebagainya. Maka hari ini sedang digalakan makan makanan yang real food. Real food niku sing digodok, sing direbus, sing asli bahan dari alam, sing natural. Bukan makanan yang ultra food. Ultra food niku yang sudah diolah berulang kali, sing diolah maning, wis digodok, goreng, godok maning, goreng maning. Mulane maaf pun saya sangat tinggal kata. Wong jaman mien kan umure malah dawa-dawa. Badane sehat-sehat. Oke masalah pati ya takdir saking ngarsane Gusti Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titik mongso ajale menungso, ora bisa diundur, ora bisa dicopna walaupun namung sesaat. Tapi wong mien umure dawa-dawa, badane sehat-sehat. Malah wong mien kadang-kadang maca Quran orang nganggo kaca sambung, pendengarannya jelas, netrane jelas. Kalau ngomonginmu nganggo tapi, tahu tapi enggak? Blebetan jarit. Ngomongin blebetan jarit nganggo kelambi bayak selendangan. Mas selendangnya bengong diselapin sama mustakane. Tapi ayo keres-keres luas. Regan apa ngomongin langsing-langsing. Silamu aja tersinggung. Bukan lagi body shaming ini. Wong lemu tandane makmur Allahumma. Amin. Wong lemu ge ciri-ciri kakrian pahala. Sing kering alora ge dosa. Sing penting mana ya? Wong lemu ge ngaku. Sing penting ya, wong lemu kuwi ngaku, aja ora ngaku, jenenge mangan sithik. Ki kan bisane lemu gara-gara suntik kabeh. Apa Bu, jaman mien dahare niku real food. Kalau di nasional niki lagi rame gencar real food panganan yang nyata, ora satiru wong luar negeri. Umpamane wong Jawa belenge real food, anak klub banana urat, anak tegeken kencur, tegeken cur, mereka nyebut tegeken apa? Tegek, oh tegek Jawa, cara cilacat, tegek, tegekan, nek tegekan, kau mesti tegek apa urung? Umpun, oh, bismillah. Lah zaman seniki camilannya niku kan camilan yang sehat dan bergizi. Godokan kan kano. Godokan bol niku pinter. Niku malah makanan yang dianjurkan mulane wong yen badane sehat-sehat, umure dawa-dawa. Lah siki maaf-maaf non sewu, misalnya bocah cilik kok langsung kena penyakit ginjal. Duh, meriam setitik muntah obat sirup, ngek setitik antem obat sirup. Lawangnya kan meriam sumang setitik diblonyoi disir. Tau diblonyoi enggak? Diurut alon-alon tapi nganggo lengan tanah campur berambang. Terus ini nang dokter anaknya dilelek tepi lengan tanah domainan dokter. Tapi kan wong tua aja kawanan lakon, kan laminya kayu putih campur berambang, dipijet disit aja langsung juntan obat sirup. Karena ternyata kalau semantan obat sirup ternyata tidak lulus BPOM ternyata. Karena nopo kandungan manisnya niku luar biasa lah. Siki meriang sedikit obat sirup, mumet sedikit obat sirup, pilek sedikit obat sirup. Tanggane nyungingi bocah lagi sumang sedikit untan obat sirup, terus kejang-kejang jebule kesirupan.
tuk-tuk nang gaj. Saluran Nabi Muhammad. Mulane kalau kita disebut menjaga warisan, ya ayo. Warisan saking para pahlawan dijaga dengan cara anak-anak kita pun pada belajar prihatin. Mulane justru bocah pondok malah sehat-sehat. Kenapa malah sehat-sehat? Nemanak muncen. Anggena media sosial kan rame lah. Bocah mondok ngerti apa? Melikut ke dadar ke dokter saringan dok. Orang ngerti. Jenenge bocah pondok tirakate be sing kuasa dalail kuasa bilar ruh nyerowot be dilakoni kok malah sifatnya luar biasa. Malang gercita kini ke mutan jaman ngin-ngin lagi belajar-belajar mondok mesti rata-rata ora kerasan apa mereka bisa dina roh dina lagi mutan rumah cepule kaya kerasan itu di santri dina-dina tiba-tiba dicacakan di kakiku di santri apa bebek pacet bener pengadat paling enak jangan abdunya ke masakan di piyuge yang jalan kapura di dagumba kadang-kadang orang badut karo piyuge orang kelemarut karo rabade yang muka-muka ramah yang putih pari di sehat pajak kubur penyong esok balik kang pondok bisa nyicipi kangkungi piyuge bocah nang pesantren orang kerasan gara-gara kemutan rumah ternyata sinang uman burung ikhlas. Kadang-kadang si bar sholat mikir mana ya Allah kayak bocah nak pondok urip apa ora. Lagi nang omane ora didulang ora gelebakan. Lagi nang omane sekolah nanti sempat ke sanding-sanding nak. Malah nang pondok pun bae sempat dewe. Buka-buka aku sih pada kerasa nang pondok paling-paling ilmu ne sing manfaat. Bareng balik utawane wong tuane sambangan kaget. Bocah isine kebo karo gudik. Nyenyen. Apa meneng jenenge? Ana sing nyebut cakraken bareng. Oh, wonten sing ngarani cakraken, wonten sing ngarani cangkrangan, benten-benten daerah nyebute beda. The cangkrangan you know. Iki rame iki nang media sosial oleh ibu-ibu generasi muda ngucap jare pondoke sing kurang bersih, pondoke sing reket, bocah sing males adus, ora nang pondok mriki be luar biasa saya bersih. Misalnya bocah nang pesantren kok korengan gudikan, niki dalam rangka kon prihatin. Nek bocah isine mung sekedar ngajur anak-anak priyatine, ya ilmune nek bisa masuk nang sanubari. Mulane anggar bocah kok kepingin pinter ora gelem rakasa, cara alamat diwastani jununu fununu. Wong ganti warna-warna. Kepingin pinter ora gelem sekolah, jununu fununu. Dan ingin dadi wong apik ora gelem ngaji jununu fununu edan ingin dadi wong sukses ora gelem makarya jununu fununu edan ingin dadi wong sugih ora gelem rekasa jununu fununu edan wong lanang ngisine ngarep-arep BLT karo PKH. Rampang, berompong, kegagal, kegotong, kembara, melembur, kekerasan kotor, cununu, cununu. Nih, jenengan sih ngentikan ya, mutunyong. Kepingin mulia ya kudu gelem rakasa, kepingin sukses ya kudu gelem makaryo. Maaf ya Pak ya, seki wong wadon walaupun cuma ibu rumah tangga tapi bisa berpenghasilan lewat HP nggone padha niaga dagang, adol jilbab lewat HP, adol klambi lewat HP, jualan makanan lewat HP, jualan perabotan rumah lewat HP. Seki wong wadon pinter-pinter nggone duit Pak. Tapi gini kok anggar wong wadon wis pinter goreng duit, merasa dheweke duite lebih kata ketimbang suami. Maaf, tingkat perceraian paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya di Purbalingga, gara-gara nang kanan apa pabrik idep bulu mata. Apa hubungane cerai karo idep?
Ternyata karyawan pabrik bulu mata hitam niku rata-rata ibu-ibu muda, sekitar umur 19 tahun sampai 30 tahun, yang gajian niku sangat-sangat menjanjikan. Bisa diambil seminggu sepisan, ana sing tambah nganti shift barangan sampai bonus anggere nggone ngerjakna gawe hitam wit nang omah. Lah, wong wadone pinter golek duit, si lanang nampang klompong lah, usung tak kita. Ana mak-mak niki. Saya ngelingaken karena 98% yang hadir ini wadon kabeh. Mesti mati kang kata, kita pada pada ibu rumah tangga. Tiang istri walaupun nun sewu kerjanya dapat gaji lebih besar, penghasilannya lebih gede ketimbang wong lanang, tetep mboten saged mencukupi kebutuhan keluarga. Karena napa? Nafkah niku ya suami cari maisyah untuk diberikan kepada istri dan anaknya. Ibu ning batin ya Allah. Jadi selama ini sepran yang kerja itu orang ada manfaat, orang ada barang sia-sia. Justru ketika jenengan kerja, merewangi wong lanang, maka jenengan malah duitnya butuh. Kenapa duitnya butuh? Ketika duit suami adalah duit istri, duit istri ya duit istri. Mantap apa mantap? Keren apa keren? Maka tirakatnya seorang ibu rumah tangga ora kudu sholat tahajud, riambohnya seorang ibu rumah tangga ora kudu sholat taubat, sholat hajat, dia mulai ono ing tengah bengi. Tapi ketika riambohnya seorang istri cukup bersabar atas suaminya yang ketika cari pekerjaan belum dapat, ketika nyambut gawe penghasilannya belum seberapa, tapi istrinya masih sabar dan tetap ladeni si lanang pakai senyum, niku disebut tirakat wong wadon kepada Gusti Allah. Alhamdulillah. Tapi angel. Wong wadon iki pinter golek duit. Masak ya masak, isuk-isuk ya wis jangan. Si lanang ditawani ngrene madang, tapi ngrene nawani sembarangan. Mangan. Agak maaf ya. Tenggene kitab Al-Bushra fil Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Disebut Kubra niku karena kekayaan hartanya Sayyidah Khadijah 2/3 kota Mekah. Cerita ketok bingung merinding. Tapi ternyata statusnya Sayyidah Khadijah pada saat itu randa tintin dog guys. Tapi maaf non sewu. Sayyidah Khadijah senajan randa bukan sembarang randa. Lalu disebut janda terhormat. Kenapa disebut janda terhormat? Pertama, janda sugih, kaya raya, pinter golek duit, pinter dagang dari kalangan keluarga terpandang. Yang kedua, Sayyidah Khadijah walaupun janda 2 kali, tapi janda bukan janda cerai, tapi janda ditinggal mati. Seto. Mati pitik mati. Bahasanya mau selesepan gigi panjang. Kasar banyak pitik be mati. Randa ditinggal seto. Yang ketiga, Sayyidah Khadijah ikut walaupun janda tapi meninggikan value-nya, bukan meninggikan gengsi tapi meninggikan prestasinya dengan cara mengkhatamkan 3 kitab sekaligus Zabur, Taurat, Injil, bolak-balik khatam. Sampai-sampai doanya Sayyidah Khadijah unik. Allahumma zawijni bin nabiyikal karim. Ya Allah, nikahkanlah saya bin nabiyikal karim, dengan nabi yang mulia. Orang mau terima nabi tok. Unik banget ini. Bin nabiyikal karim, dengan nabi yang mulia. Dan doanya Sayyidah Khadijah diijabah. Plus ternyata orang nikah kali kanjeng Nabi, Sayyidah Khadijah mendapatkan salah satu predikat Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, karena dia cak lebet Islam pertama kali adalah Sayyidah Khadijah oleh kanjeng Nabi. Dan ternyata detik-detik menjelang wafatnya Sayyidah Khadijah dijelaskan niku tang Al-Bushra fil Manaqib, baju ingkang tersisa tinggal baju setunggal tunggale til. Aja kukupan, tekan ini seru tal til.
sugih wong Mekah. Tapi baru dadi garwane Kanjeng Nabi kok baju besok tunggal-tunggale til. Bukan dimiskinkan oleh Kanjeng Nabi, tapi memang Sayyidah Khadijah mendedikasikan seluruh hartanya kepada sang suami untuk murid-murid agamane Gusti Allah. Dan di detik-detik menjelang wafatnya, baju sing diagemo terdapat 83 tambalan bolongan. Masya Allah. Dan salah satu tambalan sing paling ageng, ini nambal niku malah nanti kulit kajeng, kulit kayu. Dan pada sedone ngucapkan terus ini kaya Kanjeng Nabi. Tuh Kanjeng Nabi garwa kula sepindah dalam yang Nabi pangapunten. Dalam dados tiang estri urip sareng kali panjenengan mesti kathah lepatipun. Kula ladeni kirang pas, masa kirang cocok. Sering pangan karo jabat-jabat umumnya tiang estri. Saestu kula nyuwun agungi pangapunten. Bayangkan bandane dhewe sekutek, istrine Kanjeng Nabi, jelas mesti istri solihah, mawon badhe sedene njaluk maprobe alus para bahasane. Kita nembe uli penghasilan sekitik gara orang nang ndeli. Mangan. 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 Lah, Sayyidah Khadijah pun nyontoni. Kula ngekeng nopo hari ini ibu rumah tangga yo ngatos-atos karena nopo anak niku yo nirut yang sepuh nun sewu. Ketika ada anak yang sembarangan kalau bapak ge mungkin itu diawali karena ibunya pun sembarangan karo wong lanang. Bapak ini ngucap kue rungokno mulane jangankan pendidikan, jangankan anu ngaji nanti janji cucu bukan? Yang mau takon dok, selalu ada Nabi Muhammad. Kayak pis di sambil ya, kayak mandang kalau kita dosa didik beneran ngantuk. Yang aku santri bisa mesti nih, yuk kutu ngaji. Tadi backing vokal. Aja baking soda menang-menang melar jenengan melu rewangi ya kudu ngaji ya kudu ngaji hei kue ulang disi cabar dicek disi yang aku santri bisa mestine ya kudu ngaji ya kudu ngaji. Kayak gue maksudnya, ya persiapan nyambut gawe. Yang aku santri, wesa mastine, ya kudu ngaji, ya kudu ngaji. Yang oleh ngilmu senajan sipri, ya dilakoni, ya dilakoni. Sholat alaikum wa huyan adnan.
diwasilai kepripun ya Allah niki kula badhe nganter anake kula ngaji tenggene Mbah Dori pamane Tegal Rejo mriku muga-muga ya Allah saking berkah keramate Mbah Dori kula gone biayani anake lewat utang dan cepatnya utang rejekine sing lancar ben saged berkahi bocah nang pesantren. Niku bisa ditawasuli niku. Gone utang bisa ditawasuli. Tapi nek bocor amondo karep tawasul karo sapa? Wong putane mboten ngaji. Tapi ketika putane saged ngaos ngaji, utang pun bisa ditawasuli yang dilakosane Allah. Gone nyambut gawe yang kepenak, rezekine lancar. Mulane ketika ada seorang tiang sepuh nitipaken putane nang pondok, pengasuh pondok ngendikan, nggih Pak, niki putane panjang kula tampi mondok teng mriki. Dadi nek putane mondok ya yang sepuh anak pasrahan karo tiyang sepuh anak akad. Dadi wong tuane paham ben anake antuke ngaos putra-putrine betah, yang sepuh juga pirsa. Putrane ngaji, wong tuane melu tirakat. Mbocah mondok bingung nang wong mangan boy pom 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 direwangi puasa direwangi tirakat jadi bocah yang gue ngaji kepenang ilmunya ya berkah mereka milu direwangi tirakat minimal pada sholat maghrib putane sing lagi mondok dikirimi hadiah fatihah ing 40 ji disebut asmane dikirim hadiah-hadiah ing 40 ji. Kok dan boleh pas sholat maghrib nanti tekan isya umur bocor betirakat disik puasa nyun kena nurat payu rabi nanti puasa tirakat disik nangun jenenge ngerayu Gusti Allah kan kayak dene wong merengek njaluk orang kepingin langsung dikobul tapi ya jenenge wong merengek njaluk kan ngerayu Gusti Allah ya Allah untuk puasa orang rabi-rabi iya. Puasa berarti kawit ditembung nganti dugi ijab kobul sekitar gangsal wulan. Ning kula khibah lamaran sampai nikah niku mung 3 wulan. Mulane kathah wingi pas hajate kula sekitar 12 hari gene kula kali resepsi tenggene calon tenggene bojone tentemanung 12 dinten niku menggagalkan 37 panggung. Mawon ada panitia ingkang ngucap begini, ya nasing mangertosi nggih wonten sing mboten. Ya kula nggih memaklumi wong. Kula bisa ngabari data karena kula ora pacar-pacaran disit ya ora level pacaran sori. Kula ditembung pun ra didangu tapi khibah lamarane sampai nikah mau ikan sasi wong. Ya bagi bojone kota si tempondok ya urung meru bentukannya kayak apa tapi
Jadi kula bisane kepincut niku karena kula kene dilamar kali pakai Usman Ridho angge nglamaraken putrane, tapi yo gane kula tesi teng pondok pundi ae wonten pondok Tegal Reja kene makdep ngontek ngalap barokan dandani keturunan ini wong Cilacap kan beranak-beranak kaya model pengenongan tetep cilah lewat lantaran bojone kula kula kepincute karena santrine Mbah Dori niku wau akhire nggih sampulah walaupun ra ngerti bumbungane kaya ngapa santrine Mbah Dori bras bras baik suwen memang kula sing mandang agresif niku kula cak pondok apa maning pondok Tegal Rejo lah mlaku be isi kura dengkul bulan saestu niku untuk panggil pertama niku pas piyambake diutus kan tindak nggih kula mawon piyambake niku nuwun sewu sanget bojone kula nggih ngundang kula Mbak Ustadzah. Mau keranyas nanti pati kerembut di ini wonten perjanjian kata selalu punya Tri Sugiyarti ini cerita kali pulau ya setiap tiang kagungan cerita lagi memang dari panitia buatan nonton wonten sing pengertian wonten sing buatan pengertian sing pengertian karena ngertos bagaimana perjalanan ngawasi pulau kalau nasi orang pengertian usah lagi ngaburin dua-dua gagal masalah-salah gagal lagi nunggu sampean pengajian indene telung tahun panjang tak sauri jenengan nanti nyong telung tahun dan nyong tadi bocok bulu likur tahun susah apa kimumpung jodoh nang arep irut mulanya akhirnya perjanjian gambake pendekangnya dan ngapun tenggi Mbak Ustadzah kulo diaturi kali ahlul bait Tegal Rejo umpamane kula saged berjuang nggih berjuang ngajak-ngajak santri ngaji nggih teng Temanggung utawi teng wilayah Magelang nyong swatin kebo ora gelem urip nang Cilacap kene terus kula niki pun dawuh kan berjuang teng Temanggung jawabane napa nggih Mas kawanan kula teng Temanggung pantang sanggawe nang nyong watene ki wong kok sing akhire gara-gara niku piyambake terus mencatat inggih kota ngrampungaken anggen hikmah kula teng lungguh teng Temanggung iki monggo kula nggih tes kadhang jadwal kathah ternyata mboten nyono saking Temanggung ora sabar sing ora sabar karo wong tuane malah ras-ras banjur mawon khitbah namung 3 wulan sing alhamdulillah sampeyan nembe 100 dinten niki. Nah, ini rencana ki mumpung sih lagi bandreng-bandreng ya. No, rencana ya cita-cita kepengin dua anak sebelas. Warga bojone kula niku teng pesantren teng Tegal Rejo 11 tahun dadi rencana yang esok anaknya 11 nanti bojone ra mau berangkat rokan. Jenenge cita-cita kan kudu sing optimis, Bu. Anak sebelas ya kepingin kon mondok kabeh nang pesantren dadi iso nek ketika nyong ora payu ceramah gari anak-anak sing padha ngaji kita ngaji Quran nyong sing nyemak nyo ya rencanane kepingin nang esuk ya nang omah kaya Bu anu Tri Sugiyarti dari dalam bocah padha ngaji rencanane pi kuwe dadi anak rolas anak sebelas kuwe kula mirang kabar Pak Like padene bojone kula alhamdulillah ya lho kan upane goreng nang niku. Tempel sumpah upane. Masalah-masalah kepadene palike bojone kula niku kata sing keturunan gen kembar terus ya rencana anak sekolah semeteng ping 6 bae ora apa-apa lah. Teng loro metung loro metung loro metung. Jamini kasih. Alhamdulillah dari infak kula panjenengan sedaya kangge melanjutkan pembangunan gedung lantai 3 Pondok Pesantren Putra Al Husna pikantuk duit infak sedekah dari hitung cepat pakai kuikon mendapatkan hasil sebesar 17.045.500 rupiah.
Jadi orang kena gelangnya dikeproki ya ya. Mulai pagi darah 17.045.500 perak rupiah. Iya rasa meniti eling-eling si 500 perak ke 500 perak. Jangan-jangan ke putra jenengan mau partopo cilok merokok sakat krok we. Ngerti bapak biungnya karung baik pada sotako. Akhirnya lebih anak saku anak 500 perak ngelu dicemplung narasa takut sehingga 500 ribu orang merupimu misalnya 500 perak ditulisnya ditulis berarti kan panitia sih makin niki gelar infak sotako jujur nanti sampai serpun berat gelam aweh nyorok-nyorok barang semua tuhake 500 perak oh jangan pelek enak oh duit sejuta kurang 500 perak ben kurang bisa jalani sejuta ini betul ini bisa jadi sih 17.045.000 jadi berkah di tampanan Gusti Allah gara-gara ikhlas puterin jalan awe 500 perak alhamdulillah insya Allah ini 17.045.500 perak rupiah dan insya Allah ini jam tanggian akhirat tanggung saksi ketika nyebrang Siratul Mustaqim dene Arbatil Khotif koyok kilat menyambang ber langsung tekan suara kami namun huma lanjut terus terus ketika pasrahan putra putri maring pondok bapak ibu ini kok direk midangetakan peraturannya nopo kegiatannya nopo sinasuk sinten dewan asatid ustadanya sinten mawon waktunya direk dampingi jadi ngerti oh kualitasnya pondok ini kayak kie pada padangan selempetan ternyata saya penjadwalannya ngaji jadi waktunya paham pirang boro bocah jaman sering ngaji ngantai peki waktunya pasrahan pirang boro gak mau gula kopi teh ngaji kabruk ngaji anak bodohnya bocah ngalah makia ini anak mau ngantai kayak gue anak mau ngantai kayak gue kadang-kadang semula gede-gede bayar selawemu nunggaknya nanti 6 bulan mantas nanti suami kan kayak besar berarti mentir 6 bulan 5 esok beter motor gede-gede bayar orang bangunan bayar kediri ucaman sini mulanya wong tua ketika putranya ngaos dari dampingi anak akate Pak Ustad, niki yo gane kula. Kula titipaken teng pondoke panjenengan. Kula rencana nitipaken bocah ora kudu pinter, tapi saged hormat karo kiai. Menawi anake kula pun saged hormat karo kiai, berarti kula sukses golek didik anak. Anak-anake kula nakal tabok bae kula ikhlas. Jiwit mawon kula nggih ikhlas. Memang tak sih bener kikui. Dah zaman siki, nampak setak setitik wong tua ni semua terima. Dah zaman ni kebal temenanan pak. Loh, kulo niki dikranek sama mu gara-gara lulusan sekarang Indosiar. Mau belajar kali kelas terus umur 8 tahun. Mau ceramah selalu didampingi kali kiai kulo Allah Yarham Almafilah Emarzuki. Bapak kulo boleh didik kulo nanti tekan bisa seperiki. Niku lantaran boleh belajar ceramah kawit isak tekan subuh kawit isak tekan subuh ngantuk setitik anak banyu nang meja siramah yang teraine kulo ini ku bapaknya kulo sempat minyona pikiran kepingin minggat ke rumah kenapa bapaknya kulo mainnya main tangan plok plok temenanan tujuhnya penyumin orang lapana bapaknya maring polisi agar sikat ini KDRT bapaknya udah dinapi bapaknya nabok nabok temenanan tapi sehingga waktu kula SMP kula nggih ceramah terus isuk sekolah sore angon wedhus karo adol es lilin percaya nggih monggo mboten-mboten napa-napa tanggal kula nggih dadi saksi untuk bisa ceramah seperti ini ya kudu ngaji kudu duwe guru kudu duwe kiai sampai detik hari ini tak paringi pirsa kelemane kula lamane kula kata sangat di antaranya kula kelalaian dan kesupenan walaupun kulit batin bisa pintar ceramah kalau ketika harap ceramah mau susurin rangkaian kulit ngomong apa bener-bener kalau tangan kali kaya ini kulo kalau betul ini leres ngapun beten kalau betul ini saya ngapun beten pas ngapun beten menangin beten kardus ini ku keluar rel keluar jalur ngapa-ngapa seorang pabrik figur hari ini zamannya zaman media sosial kepleset sedikit langsung viral apa mana pabrik figur tukang ceramah kepleset mau mulai lambenya mabuk rangkeng
Jaman sini iki bu, pencemaran nama baik, sing orang terima dan lain sebagainya, iku kudu nganti rel. Saya ndak mau hari ini dumena internet, lo gawe materi lewat internet, saya ndak mau. Soalnya kok khawatir nyesu nang akhirat, apa mbak Googler tanggung jawab? Oh, sangat ilmu niku kudu runtuh. Sampai detik hari ini walaupun kayak kelompok almarhum diterusakan kali putra mantune. Alhamdulillah malah putra mantune juga asli Temanggung. Sehingga akhirnya alhamdulillah sampai detik hari ini ketika hari Jumat saya tidak boleh diganggu. Nanti pun ya pun izin kali bojo nekulo. Mau tidak mau saya harus ngaji kali kiai nekulo kali guru nekulo. Ketika jenang badai nambahi materi tengkulo tetapi kulo gak badai ngaji kali panjenengan sebagai bojo nekulo. Tapi ketika seniki walaupun kelompok sangat ceramah lomba tinggal guru nekulo. Karena kali tahu sih kulo sampai kadang saya sebut niku mbak bukan kulo lagi sombong pamer nang kitab kia betul. Tapi kalau saya maringi pirso sangat ilmu nekulo runtut dan saya bertanggung jawab apa yang saya sampaikan. Jenengan kondur tuh kita lem orang tinggal malang ilmu nek bukan masalah. Tapi yang menyampaikan bisa lambenenya ditarik di sini semua akhirat. Maka nol saya ketika putang-putang jenengan hari ini kadang-kadang nonton nyontong nake internet sih benda yang mumpuni merangkai gitu. Wong tuan yang pada boleh dirakot mongon botong wong tuan yang melu dirakat dan putang-putang gue dengan si kepenak hari ini sakniki cantin dan sakniki sakniki jam 10 ya lagi kamarnya matanya ngerak dicek ya bagian aku ini bener-bener ngaku sih bagian mau jam 11 guys ini ngajinya rong jam lho rasanya gila keprerak keras merengkap.